pasang jemuran dari tali, biar cepat kering, taruh dekat outdoor AC. Video keluarga Lito hadir kembali, mereview Mall Surya KLCC. Assalamualaikum. Kali ini keluarga Lito hadir lagi dan akan mereview Mall Surya KLCC. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kami makin semangat dalam menyajikan video-video terbaru selanjutnya. Siapa yang tak kenal dengan menara kembar Petronas? Atau malah sudah punya dokumentasi berfoto selfie atau dengan keluarga dengan background menara ini? Ya, menara kembar atau biasa disebut juga dengan Twin Tower Petronas, identik dengan Kuala Lumpur. Menara Petronas ini dirancang oleh arsitek Cesar Pelli dari Argentina dan mulai dibangun pada tahun 1992. Kemudian diresmikan pada tanggal 31 Agustus 1999. Menara ini terinspirasi oleh bentuk geometris pada arsitektur Islam yang mengakar kuat di Malaysia. Mall Surya KLCC sebenarnya terhubung dengan Twin Tower atau bisa dibilang isi bagian bawah dari Twin Tower. Kita bisa memasuki Mall Surya KLCC Kuala Lumpur melalui pintu samping di pinggir jalan yang terdapat lobi untuk kendaraan ataupun bisa melalui pintu dari depan Twin Tower bagian tengahnya. Twin Tower KLCC Kuala Lumpur bisa kita masuki gratis bagian Mall Surya KLCC-nya saja. Untuk mengakses bagian lebih atas lagi, akan dikenakan tiket masuk dan berbayar. Mall yang mulai beroperasi sejak Mei 1996 ini termasuk mall mewah di Kuala Lumpur. Terdapat beberapa daya tarik dari mall premium ini. Esplanade atau Danau Simfoni salah satu yang menjadi daya tariknya. Danau ini didesain dengan dua air mancur musikal, 150 animasi terprogram secara unik dalam pertunjukan magis dari suara dan air. Pertunjukan suara dan air di Lake Simfoni ini tidak terjadi secara terus-menerus. Pada jam-jam tertentu saja, pengunjung bisa menikmati harmoni suara dari danau tersebut. Water Fountain atau pertunjukan cahaya di Lake Simfoni KLCC ini terjadi pada pukul 19.30, 20.30, dan 21.30 setiap harinya. Sementara pertunjukan cahaya dan suara dari Danau Simfoni terjadi pada jam 20, 21, dan 22. Sebagai pusat perbelanjaan di kota besar, Surya KLCC harus menyesuaikan dengan kondisi warga kota. Pasalnya, di kota besar aktivitas masyarakat di malam hari lebih lama jika dibandingkan dengan kota yang lebih kecil. Itu sebabnya jam buka Surya KLCC dimulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Kawasan perbelanjaan ini pun dibuka setiap hari. Pusat perbelanjaan Surya KLCC ini berlokasi di 241 Surya KLCC, pusat kota Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia. Letak persisnya di kaki menara kembar Petronas. Tempat perbelanjaan ini menjadi favorit pelancong yang sedang berwisata di Kuala Lumpur. Pasalnya, di dalam Surya KLCC ini terdapat 300 lebih toko yang menjadi andalan. Kawasan perbelanjaan yang memiliki luas ruang sekitar 140.000 meter persegi ini memiliki 6 tingkat. Barang-barang yang dijual di tempat ini pun merupakan barang branded. Tentunya mempunyai harga selangit. Mall populer di Kuala Lumpur ini juga terdapat galeri seni, akuarium bawah air, bioskop 12 layar, dan aula konser. Uniknya lagi, di dalam mall ini juga memiliki sebuah tempat yang dijadikan pusat penemuan sains. Nah, di mall ini terdapat toilet berbayar dengan tarif 2 ringgit Malaysia.
Sayangnya keluarga Lito tidak mencoba masuk ke toilet ini. Untuk toilet yang free-nya cukup bersih dan luas. Di sini pun terdapat atrium dengan videotron yang sangat besar. Liftnya menggunakan kaca, jadi sembari menuju lantai yang kita inginkan, kita bisa melihat beberapa toko dan situasi di setiap lantai.
Inilah review mengenai Mall Surya KLCC. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik lonceng agar dapat notifikasi pemberitahuan video-video terbaru selanjutnya. Warnanya putih si biri-biri, dijual untuk diambil bulunya. Video keluarga Lito kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.